Sejumlah mal masih menjadi pilihan warga saat libur Lebaran 2024. Mal menjadi tujuan kalangan menengah ke atas karena keyakinan konsumen cenderung positif di tahun ini. Salah satunya mal WTC Batanghari. Sejumlah mal masih menjadi pilihan warga saat libur Lebaran 2024. Mal menjadi tujuan kalangan menengah ke atas karena keyakinan konsumen cenderung positif di tahun ini. Kunjungan ke mal secara rata-rata nasional pun diperkirakan naik di atas 40% hingga 50% dibandingkan tahun lalu. Pada hari ketiga Lebaran 2024, Jumat 12 April 2024, sejumlah warga memadati mal WTC Batanghari Jambi. Mal tersebut tampak lebih ramai dari hari biasa di luar masa Ramadan. Pengunjung terlihat membawa tas belanja masing-masing. Rika, salah satu pengunjung mal WTC Batanghari, mengatakan dirinya beserta keluarga di Lebaran ketiga ini sengaja ke WTC untuk menonton film dan makan dan bermain ke area anak untuk menghibur anaknya. Rika juga menyebutkan bahwa setelah ini, dirinya yang baru pindahan dari Aceh tersebut belum banyak mengetahui tempat-tempat wisata di Jambi ini. Oleh karena itu, dirinya akan berencana mencoba di tempat lainnya. Nggak ingin ke wisata lain nih Bu, misalnya ke Taman atau Jambi Paradise? Belum tahu. Tidak ada rencana mudik Bu, jauh Bu ya. Jauh, jadi kami ke tahun ini kan hadir. Berarti memang stay di Jambi nih Bu? Saat ini stay di Jambi. Di dalam pengunjungnya kira-kira rame nggak Bu tadi Bu? Rame Bu ya? Biasa. Bu nonton tadi Bu ya? Heru Syaputra, CIK TV, melaporkan.